Instantes, breves fechas, decidió retirarse. Mira, ojo, ahí Pablo buen Torre pase para que sí, el primero. Saque de esquina, está bien tirado el remate, gol. Eric, gol, gol, gol. Es Cristiano Ronaldo. Erling Haaland. Meskipun mustahil untuk membandingkan seorang remaja 20 tahun dengan Messi, apa yang ditunjukkan oleh Pablo Torre paling tidak memberikan sesuatu yang sedikit mengingatkan pendukung Barca dengan Messi. Ya, bermain dalam laga persahabatan lawan Vissel Kobe, Pablo Torre mungil berhasil tampil luar biasa. Ia memainkan permainan terbaiknya di atas lapangan. Ketenangan serta permainan simpel dan efisien berhasil menarik perhatian pendukung tim Catalan. Dan inilah Pablo Torre Caral. Bergabung ke skuad Barcelona setelah tampil apik bersama Racing Santander musim lalu, pemain 20 tahun Pablo Torre yang mendapatkan panggilan khusus dari Xavi kembali mendapatkan kepercayaan penuh ketika Barcelona menjalani tur ke Jepang. Bermain sejak awal laga, Pablo Torre berhasil tampil mengesankan. Dia menunjukkan permainan simpel dan cerdas. Bahkan dua assist berhasil ia cetak malam tadi. Yap, setelah memastikan gelar La Liga musim ini, Barcelona menjalani tur pramusim ke Jepang dengan menghadapi sang juara bertahan Liga Jepang, Vissel Kobe. Tampil dengan komposisi gabungan antara pemain muda dan pemain senior, Xavi tampaknya ingin melihat potensi para pemain barunya. Termasuk dalam hal ini adalah Pablo Torre. Yap, pemain yang masih berusia 20 tahun tersebut sejatinya berhasil tampil efisien dan simpel. Ia mungkin tak banyak berlari saat tak membawa bola. Ketika menerima bola, ia bisa berputar dengan cepat dan memberikan umpan berbahaya. Seperti yang terjadi saat Torre memberikan assist matang kepada Frank Kessié yang membuat para pemain belakang Kobe tak bisa memprediksi arah bolanya. Tak hanya itu saja, bahkan akurasi sepak pojok Pablo Torre berhasil mencari kepala Eric Garcia yang kemudian berhasil menjadi gol. Instantes, breves fechas. Decidió retirarse. Ojo, buen pase para Kessié, el primero. Saque de esquina, está bien tirado el remate, gol. Eric, gol, gol, gol. Yap, dalam laga yang pada akhirnya dimenangkan dengan Barca dengan skor 2-0 tersebut, pemain 20 tahun Pablo Torre mencatatkan statistik yang luar biasa. Bermain selama 60 menit pertandingan, ia berhasil membuat total 44 sentuhan dengan bola, 94% akurasi umpan, 4 umpan penentu, 2 dribble sukses dari 3 kali percobaan, 1 tembakan tepat sasaran, dan membentur tiang gawang, serta mencetak 2 assist yang luar biasa. Bahkan, penampilan mengesankan Pablo Torre malam tadi berhasil menjadikannya sebagai man of the match dalam pertandingan tersebut. Senang mendapatkan kesempatan bermain. Setelah terakhir kali menjadi starter saat melawan Real Valladolid, Pablo Torre sangat senang saat kembali dipercaya oleh Xavi Hernandez untuk bermain sejak menit awal pertandingan meskipun dalam laga uji coba. Dan kesempatan emas tersebut tidak disia-siakan oleh pemain 20 tahun tersebut. Torre menunjukkan penampilan gemilang di lapangan dengan mencetak 2 assist yang brilian. Dan itu mengapa kepercayaan yang diberikan oleh Xavi kepadanya malam tadi mengaku cukup senang meskipun Barcelona mengalami kekalahan. Pertandingan tidak berjalan seperti yang kami inginkan, tetapi saya senang bermain sebagai starter. Xavi mengatakan kepada saya untuk mengambil resiko dan memainkan saya di posisi yang paling saya sukai. Saya senang bermain di posisi manapun, dan saya mencoba melakukan apa yang dia perintahkan. Ini bukan musim yang mudah bagi saya, tapi saya telah belajar banyak. Pujian untuk Pablo Torre. Sementara itu, melihat permainan simpel dan cerdas Pablo Torre, pujian demi pujian diberikan kepada Pablo Torre atas aksi dan penampilannya secara individu. Salah satunya dari reporter Spanyol, Albert Baya, yang menilai jika Pablo berhasil menunjukkan banyak bakat dengan kelincahan, keberanian, dan umpan-umpan akhir yang bagus. Pablo Torre bermain dengan kebutuhan untuk disukai dan menunjukkan apa yang bisa ditambahkan ke tim ini, dan kenyataannya adalah banyak hal yang tidak bisa dimiliki Barca.
kelincahan, umpan terakhir, dan keberanian, memiliki banyak bakat. Yap, saat ini sendiri Pablo Torre masih memiliki kontrak cukup panjang dengan Barca hingga 2026. Tapi menurut kami, jika keputusan untuk bermain jarang diberikan untuk musim depan, Pablo Torre sepertinya harus meminta untuk dipinjamkan agar bisa berkembang ke bentuk terbaiknya. Layaknya SAD atau pemain asal Jepang, Takesukubo yang bersinar bersama Real Sociedad. Jadi itulah cara Pablo Torre dominasi permainan Barca saat kalahkan Vissel Kobe.